guys, ini baru sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu, tapi kondisinya hujan dan sekarang cuacanya gelap banget keadaannya. Untung aku udah nyelesain satu lantai yang bawah, jadi bisa lebih dulu sambil nunggu hujannya nanti ada. Jadi kemungkinan ini aku ngelanjutin kerjaan bikin rumah pohonnya besok pagi lagi, karena kondisinya juga udah gelap dan udah mau malam juga, dan juga ini hujan, jadi mau nggak mau istirahat dulu dan sampai hujannya reda. Dan kemungkinan kalau misalkan hujannya sampai malam aku nggak bakal bisa record karena kondisinya hujan, aku cuma pakai handphone dan aku takut handphonenya kena air, jadi lebih baik di bawah shelter ini dulu sambil nunggu hujannya reda sampai kapan nggak tahu. Berarti ini emang aku diharuskan untuk istirahat. Nambah deras banget. Tapi kalau menurutku sih di sini aman karena banyak pohon tinggi, jadi nggak terlalu ada. Kalau ada petir atau geledek gitu, aku nggak terlalu takut. Yeay, hujan. Yeay, hujannya nambah deras. Tapi hebat kan aku, kondisinya hujannya gede banget, deras. Terus apinya gede, padahal ini playsetnya nggak nutupin dong, tuh. Dia ketetesan dong, nuh. Basah ini bambunya, tapi apinya makin gede. Mantap lah. Keren. Sekarang udah jam 7 malam dan hujannya masih tetap sama derasnya, dan ini posisinya dingin banget. Untung aku bawa jaket satu, tapi gak apa-apa lah, lumayan pengen di badan. Belum bisa ngirupin api karena hujannya masih deras banget, jadi kayunya basah. Kalau misalkan mau digeser ke sini pun posisinya tanahnya juga basah karena itu ngalir dari atas ke sini. Set itu kalau beli harus yang mahal ya, biar nggak tembus gitu. Ini tuh, ini playset udah berapa tahun ya? Udah setahun kayaknya. Pokoknya ini dari 0 subscriber atau dari berapa subscriber aku lupa. Sampai sekarang masih kepake. Tapi dia kalau misalkan kena untuk nimpa hujan deras itu, dia nggak kuat tembus. Ngalir gitu dia, bocor.
Atas netes, jadi beberapa tempat masih kebocoran. Enaknya tidur deh kayaknya. Enaknya tidur. Oke guys, sampai ketemu besok pagi. Pokoknya kalian harus tetap stay tune di channel The Biscuit Malam. Bye bye. Thank you.